Kita lihat monster paludarium kedatangan warga baru. 50 ekor diskus dari Zora Diskus. Ini sebenarnya cacat, tapi cacatnya cakep jadi kayak badak cula. Wah, ini akan jadi favorit nih. Tuh. Yeay, Arsa, hari ini ikan datang dari Zora Diskus. Ada 50. Ikan Arsa datang 50, guys. Jadi hari ini Zora Diskus datang pengen masukin ikan 50 untuk di Monster Paludarium. Yeay, pesanan kita sudah datang dari Zora Diskus. Ayo, mudah-mudahan. Ini dia, guys. Datang, guys. Terus. Ci Sherly udah datang. Ci, sehat, Ci? Sehat. Siapa namanya? Say hi. Hai. Hai. Wih, wah. Arsa, teman Arsa. Tos. Wah, seneng nih Arsa nih ada temennya nih. Siapa namanya, sayang? Nama kamu siapa? Raymond. Kakak. Arsa, Raymond. Hai, Raymond. Nih, Raymond. Tuh. Arsa habis. Wah. Bilang apa, Dek? Makasih, Raymond. Sama-sama. Wah, thank you. Kang Indra, apa kabar? Bang Yeni, baik. Siap, nih dia. Zora Diskus sudah datang, ada Kang Indra sama Ci Sherly, ya. Ikannya nyampe, Bang. Siap, gokil, Bang. Banyak, Bang. No. Mantap ini. Waduh. Jam berapa dari rumah kau? Jam berapa tadi? 8. Wah. Nyasar tadi. Oh, sempat nyasar. Ya kan udah berapa kali kesini? Dia melamun. Melamun, dia aja ngobrol ngelamun lu. Keluar tol. Jadi keciputat dulu tadi. Wah. Salah belok. Salah keluar tol aja bentar tadi. Oke, ini langsung kita keluarin, Bang. Iya. Kita keluarin, kita pengen tahu isinya nih. 50 diskus, keren. Kita bawa. Hai guys, nih. Yang ini warna merah. Ini merah nih, dua-duanya warna merah. Keren-keren banget. Ya, nggak apa-apa. Ayo, nggak apa-apa, Sa. Ntar kan kering lagi di sana. Ayo, Sa, jalan aja nggak apa-apa. Gokil, Wandi. Bro Wandi rapi mau kondangan. Mau nyeting ke Pak Wapres, Bang. Luar biasa, abis dari sini anak-anak Aquair mau nyeting lagi ke tempatnya Bapak Wakil Presiden. Keren banget. Proyekannya Aquair dahsyat. Mainannya Wapres. Amin. Keren. Sukses buat teman-teman Aquair. Halo. Nah, nih. Halo Bang Wandi. Happy birthday juga ya. Happy birthday. Kapan lu, Bro? Kapan? Juni, Bang. Happy birthday. Wah, selamat ulang tahun, Bro Wandi, ulang tahun. Ternyata dia dilahirin juga, keren, dicetak bareng undangan. Siap. Nah, ini kita taruh, pasang di, taruh di mana? Sini dulu sih. Wah, ini. Jadi kita akan melakukan proses aklamasi. Benar gak? Aklimatisasi. Nah, jadi air yang di sini, bawaan dari sana, akan disamain suhunya ya? Iya, oh, ya? Semuanya. Suhunya, parameter airnya, Bang. Suhu, parameter airnya, jadi pas masuk, mantap. Kok lihat kok yang kemarin? Iya. Wow. Aku udah lihat IG-nya. Kok dari datang yang biru putih sih udah muter. Nah, dia masih mojok nih satu hari di belakang. Hari kedua udah gabung. Ya, cakep banget. Oke. Nih guys, keren-keren kan nih dari Zora Diskus. Udah mulai berenang-berenang main-main ya. Udah konvoy terus. Schooling bareng-bareng. Ini setelah ganti air tambah bening, Bro. Iya. Cakep nih. Sejak kita
kita pasang media filter baru sama UV kan belum dikuras full. Oke, saja pas ini kuras full langsung berubah drastis. Oh, kemarin itu dikuras. Iya. Oh, kemarin harus 80%. Kemarin 60% aja. 60%. Supaya kan enggak. Soalnya kan mau masuk ikan baru, takutnya kalau 60% kalau banyak air baru, kasihan ikan barunya. Udah makan mereka? Belum, sengaja. Dikuasain. Oh emang gitu ya? Sengaja. Kuasain dulu aja. Oh. Biar kenalan mau baru. Karena biasa kalau kita kasih makan juga belum tentu mau dimakan. Ah benar kalau baru. Oh, kemarin sih udah makan kok. Oh kalau biar. Oh gitu. Jadi 2 hari emang dibilang untuk dikuasain dulu. Setelah 2 hari coba kasih makan. Sampai kemarin sih udah pada lahap. Oh kalau biru sih udah nih, merah masih dikit-dikit. Iya kalah bang sama kecil-kecil. Iya itu dia. Tapi gak apa-apa sih, mereka ngeliat yang kecil aja berani makan. Iya. Jadi nanti enak sih diskus karena klien kita ada yang pernah digabung. John size besar sama size kecil. Jadi dekatnya tuh ya? Iya, jadi kayak keluarga aja jadi. Ini yang sebenarnya cacat, tapi cacatnya cakep jadi kayak badak cula. Oh iya keren banget. Iya sebenarnya ini kalau kita breeder sih harusnya dimatikan secara berkepriyawanan. Cuma kadang kalau saya suka keep yang ini karena ada perjuangan hidup kan. Malah unik. Daripada kita bunuh. Iya jadi kebetulan yang ini jadinya cantik tetap. Makanya bawa ke sini. Kayak badak ya kamu jadinya? Iya. Diskus rasa badak cula. Ah benar. Badak Jawa dong cula satu. Ini beberapa yang. Nah sekarang kita lagi tinggal tunggu proses agar bisa masuk ke tank. Iya. Ya. Berarti air akan dikurangin, masukin air dari ya, tank ke sini, tambah terus. Persis kayak gini ya. Persis sama bang. Karena apa yang diterapkan sama Ko Hendra itu sekarang dari melihat channel banyak yang menerapkan. Banyak juga, bang, banyak. Berarti ilmunya kepake kok. Iya. Oh iya kan banyak bang dan terbukti ikan lo sehat semua. Alhamdulillah sampai sekarang tidak ada yang mati sama sekali. Sampai sekarang ya. Dari pengiriman gitu. Pertama sampai sekarang nggak ada yang mati. Sampai yang kemarin lo belanja sendiri juga ya. Sini sehat bang sampai sekarang gitu. Lebih. Apa sih? Kalau wild itu bang ganti air itu sehari atau 2 hari baru ganti suntik lagi air kita. Kurangin lagi suntik lagi air kita gitu. Oh kalau pakai wild? Kalau yang wild enggak. Kalau awal baru nih, nanti mah kalau di sini ya begini. Sama. Oh waktu datang dari sana dari gitu. Sananya. Iya. Intinya sih mereka itu mau hidup di pH 5, mau hidup di pH 6, 7 sampai ke 8 pun bisa. Jadi bisa. Sangat benar-benar lebar. Iya. Karena ada beberapa ikan yang nggak bisa di 8, ada beberapa ikan yang nggak bisa di 5. Oh. Cuma diskus spesial. Kalau yang bisa hidup di rentang yang lebar banget. Kalau di sana sendiri, Amazon sendiri berapa pH? 5,5. Beberapa air kita? Air kita 7-7,5. Gitu. Jadi yang sebenarnya kurang dipahami selama ini adalah proses adaptasinya, bang. Si aklimatisasinya ini yang tidak dijalanin di awal. Kebanyakan hobi itu ya termasuk gue dulu, bang. Gitu. Jadi ikan datang nih begini nih, dipastikan. Gue cuma taruh di atas tank doang, gitu di atas tank setengah jam dibuka baru langsung di ini. Jadi adaptasi suhunya dapat, tapi adaptasi parameternya nggak dapat. Iya. Jadi suka
arti, jadi tiba-tiba dia stres, swing gitu, pH swing, terus parameter yang lainnya juga, TDS meternya segala macam, itu yang bikin kebanyakan hobis tuh bilang merah diskus tuh agak sulit ya, mati mulu. Sebenarnya kuncinya di adaptasi awal, bro. Nih di sini kan gitu. Hidup sama awal ini. Karena kebanyakan hobis kan rata-rata, apalagi yang baru nih bang, nggak beli dari satu sumber. Nah satu sumber kan ada yang penjualnya di Serpong, satu lagi ada di Bogor, satu lagi ada di Bekasi, satu lagi ada di Jakarta, dan itu kan parameter air mereka masing-masing beda. Nah ketika nyampe di rumah lo, di air lo, yang parameternya nggak sama nih semuanya gitu. Nah ini yang adaptasi di awalnya ini yang kurang. Masukin dikit-dikit sampai dia benar-benar ya udah nyaman baru. Kayak kita aja kan, kita biasa di cuaca panas nih, tiba-tiba ke cuaca dingin kan perlu waktu untuk adaptasi. Nggak bisa tiba-tiba kita langsung pakai kaos pendek gitu terus keluar gitu. Oh, langsung masuk angin tuh bang gitu. Tapi kalau pelan-pelan dari kita biasain gitu. Sama sih, karena kan diskus juga ya, yang tadi si Pandra bilang rentang pH-nya itu panjang. Gitu, nggak kayak ikan lain. Justru kalau ikan lain harus ada yang nggak boleh di bawah sampai 7 pH-nya, itu dia bakal sakit gitu. Tapi kalau diskus ya, karena nenek moyangnya pun awalnya dari rawa yang 5,5 dan kita sampai rumah pun kadang-kadang sampai 7,6 ya kok, yeah. Dan itu aman. Jadi kuncinya itu adaptasi di awal ini, kuncinya begitu. Tentunya setelah air kita di tank kita udah aman, iya. Gitu. Tentunya sudah itu matang. Saya ada lagunya tuh, nenek moyangku seorang pelaut. Proses aklimatisasi, penyesuaian suhu ikan, parameter air. Nah, yang paling penting itu parameter air. Jadi udah selesai nih tahapannya ya. Selesai nih bang. Terus dari hasil pengamatan nih, ikan nggak ada yang stres, warna tetap cerah, finnya tetap ngembang. Jadi kita bisa pastikan ini aman. Layak masuk ke gelas, sudah waktunya. Warga baru. Alhamdulillah. Nih jangan dilanjutin, bukan buat dipotong nih. Oke, ini berarti masukinnya satu-satu nanti semua. Guys, kita lihat monster paludarium kedatangan warga baru. 50 ekor diskus dari Zora Diskus. Cari diskus Zora Diskus aja. Guys, jadi enggak satu-satu tapi langsung mau dimasukin. Ini berarti ada 41 nih. 43 di sini ada 43. Kurang atas ya. Pelan. Awas, dikur dia, tahan bawahnya. Iya. Aman ya, Sal? Aman. Yaudah, gue tinggal. Hei, jangan kehilangan momen ini nih. Oke, ayo Sal, kita tahu Sal. Guys. Guys, ini kita mulai masukin guys. Oke. Dah. Wah, oke, guys. Bang, nih kan udah ready, kita mulai masukin bang. Kita masukin ya, kita masukin. Okay. Woi. Tahu. Wih. Warga baru. Warga baru. Langsung bikin kakak nih bang. Nah, ini yang
HP ini Pak. Oh iya. Tuh. Yes, good. Langsung yang ada culanya tuh Pak. Wah, ini yang ada culanya nih. Ini akan jadi favorit nih. Tuh, diskus bercula satu. Satu persatu tuh. Wes. Wah, warga baru kumpul. Jangan dia. Tepuk tangan semuanya. Satu lagi, Bang. Guys, sekarang kita mau masuk yang gede nih. Yang ini gede. Yang sun merah nih, Bang. Sun cover blue rim nih. Yeah, ini. Yang dulu ada di tank dalam, Bang. Mantap. Juga sama. Guys, 50 ekor warga baru diskus. Oh, di sana dia. Ambil masker bentar. Dan saya juga. Kau buat diskus yang baru masuk untuk perawatannya gimana? Dia mulai kasih makan kapan kok? Idealnya? Oh besok. Oh berarti sekarang jangan kasih makan dulu? Sekarang jangan dulu. Oke. Okay. Cuma biasa kan kemarin udah ada yang masuk ya, 4 ekor. Iya. Mereka kan udah mulai makan, biasa sih kalau dipancing akan ikutan makan. Oh yang lain ikut, oh, oke. Okay. Nah biasanya sih kalau memang semuanya baru, nah udah jangan dikasih makan dulu. Karena masih adaptasi, masih stres, belum nyaman, akan banyak sisa makanannya. Oh berarti ini sore udah bisa atau besok kalau aja? Kalau mau dicoba bisa, tapi jangan terlalu banyak dulu Bang Devi. Oh dikit aja dulu. Kemungkinan kan tadi kayak yang blue snacks ini ya? Iya. Blue scorpion itu udah pada mau tuh tadi, okay. Sama yang awal masuk. Kemungkinan teman-teman yang lain pasti ikutan. Ini karena mereka ini kan satu keluarga. Iya. Wah, lu di sini juga. Iya. Padahal satu tangki waktu di Zora ya. Ketemuan lagi nih. Wah, keren. Oh guys, di belakang ngumpul, pada ngumpul di belakang. Iya, explore mereka. Explore dia. Lingkungan baru. Oh, ngobrol juga sama yang udah lama.
gimana ya keadaan di sini, tempat makan enak nggak gitu, makannya gimana gitu, ormasnya gimana di sini. Oke, ini ya, ini kan udah selesai nih di sini ya. Mereka gue lihat nih anak-anak aku air udah pada rapi-rapi banget tuh. Wandi, Gigi, mana lagi tadi yang pakai batik nih Bian? Terus Lukman. Ada lagi tadi Lukman, dua orang pakai batik. Ini lu mau pada kemana? Mau pada kondangan? Lu pada izin dulu lo. Jadi mau pada kemana? Lu mau ngapain Gigi? Jadi izin nih Bang, kita mau tugas negara. Tugas negara di mana? Kan? Rumah dinas. Rumah dinas. Pak Wapres, Pak Presiden. Gue izin dulu sama Capres. Luar biasa. Dulu nih makanya nih. Aqua Air proyekannya udah mainnya di rumah dinas Bapak Wakil Presiden Bapak Ma'ruf Amin. Woi, sukses. Sukses, berarti lagi bikin sama, tank ya, juga? Hari ini Bang. Hari ini? Hari ini kita ngebikin aquascape biskus juga. Oh, wow! Iya. Wow, ya, aquascape biskus juga? Iya. Oh. Jadi ternyata Pak Ma'ruf Amin juga suka ikan biskus. Ya. Wah, keren. Bapak Wapres ternyata senang juga sama dunia ikan ya. Tuh, jadi kalau kesana rapi, harus rapi bener bro. Emang harus begitu Bang. Harus rapi. Kalau nggak boleh masuk Bang. Ya, bener. Ya. Bukan nggak boleh masuk, tembak. Iya. Jadi doain juga nih Bang, yeah. Masuk 5, pulang 5 Bang. Ya pastilah, ya pastilah, pokoknya benar, karena kan kita harus rapi bekerja. Semoga sukses buat proyek terbaru dari Aqua Air. Thank you Bang. Mantap. Thank you. Oke. Ko Endra, terima kasih juga sudah bawain 50 diskus pesanan. Oke, Aqua Air, thank you juga Aqua Air, sukses buat Aqua Air. Thank you Bang. Ntar dipakai. Iya Bang. Salam hormat buat Pak Ma'ruf ya. Dari Pak Ma'ruf kan Wapres, iya. Kalau gua kan Capres. Calon pengusaha Bandung Presto. Oh, kenapa gua gak pernah kecewa dan kenapa sekarang proyekannya udah mainnya di Wakil Presiden? Karena memang mereka orang-orang profesional guys ya. Dan besok juga akan masuk 3 pari, gua mau pesen lagi 9... Arwana. Superet. Superet. Sembilan naga. Satu kecoa. Pantesan Gigi kan, Gigi kalau masuk entah kalau udah ada arwana dimakan. Karena arwana demen sama kecoa. Oke, terima kasih sudah lihat video ini. Thank you, sukses buat Aqua Air project terbarunya. Bye-bye.